Halo, selamat datang di channel Sogi Muktama, teman-teman. Oke, pada video kali ini kita bakal unboxing satu paketan baru, teman-teman. Jadi, ini hasil lelang. Di salah satu forum lelang, teman-teman. Dan saya bakal unboxing dengan biasa pakai alas serbaguna ataupun pisau serbaguna, teman. Penasaran kura-kura apa? Langsung aja kita bakal unboxing, teman-teman. Let's go. Oke, di sini ada paketnya, teman-teman nih. Segede gini berarti kura-kuranya nggak satu ya teman, jadi ada beberapa kura-kura teman-teman. Jadi langsung aja kita bakal buka aja teman-teman, let's go. Kita bakal simpan dulu teman-teman, bentar. Lagi lah paketannya biasa lah, pakai apa nih, pakai wadah kayak gini teman, biasalah untuk pengiriman kura-kura teman. Di sini udah akan lihat nih kura-kuranya ya, di dalam sana ada 3 ekor teman-teman. Nih udah kelihatan ya kura-kura apa, kita bakal buka dulu ini teman-teman nih. Ya kita bakal lihat, ini dia kura-kura Ambon teman-teman, kura-kura Ambonensis. Nih ada kura-kura Ambon batok, kalau misalnya kalian tahu ini ada kura-kura Ambon nih, ukuran ini mungkin ukuran 7,5. Nih ini ada baby lah, baby up teman-teman nih, ukuran segini ini nih. Mantap, ini pakai mos. Ini juga hidup, kita bakal coba masukin dulu ke air teman-teman ya, takutnya dia dehidrasi teman-teman. Nih ini yang agak gedenya teman-teman. Dan teman-teman, apakah ada minus kah? Karena di cek satu solo nggak ada yang minus ya teman. Kita bakal coba masukin ke air teman-teman nih. Ini ada air. Pertama nih yang kecil nih. Nah yang kecil nih tuh dia udah minum teman-teman di sana. Ini agak gedean nih yang sedang ukurannya sama ukurannya teman. Nah ini yang agak gede. Jadi ini dapat dari satu forum lelang teman-teman dengan harga yang lumayan lah untuk harganya segini teman-teman. Nih kita minum dulu teman-teman nih. Nah ini mosnya kita singkirin dulu teman-teman nih. Nah sebenarnya di belakang itu ada teman sepasang, cuma karena nggak tahu kenapa dia mereka kawin-kawin teman-teman, atau emang nggak cocok ataupun kurang fair teman-teman, jadi saya putuskan untuk ngambil ini teman-teman, kura-kura Ambon yang size baby teman-teman, atau baby lagi ya, medium atau bukan baby up teman-teman. Ini teman-teman lincah-lincah teman-teman dan sehat-sehat kayaknya teman-teman nih. Nah sehat, ini yang agak gedong teman-teman nih, keren ya dong nih. Nah coraknya ini mantap teman-teman. Kura-kura ini juga berasal dari beberapa daerah teman-teman, daerah atau beberapa pulau teman-teman, di Sumatera juga ada, di Kalimantan juga ada kura-kura Ambon ini teman-teman, dan ada di Malaysia juga ada. Jadi sebarannya pun di sekitaran pulau tersebut teman-teman. Ini agak cerah teman-teman, ini lihat nih, ini warnanya kelihatan ya, agak ada warna-warna apa ya, warna-warna coklat teman-teman, agak cerah. Kalau misalkan yang ini nih, ini agak hitam teman-teman nih. Nah kita bakal kasih makan dulu teman-teman sama pelet, apakah dia mau makan. Kita bakal ngambil dulu peletnya teman-teman, bentar. Oh yang unik lagi teman-teman, kura-kura Ambon ini itu adalah kura-kura yang gak jago berenang teman-teman. Dia bakal ngambang, beda sama kura-kura Brazil lagi teman-teman. Mereka bakal berenang nih, kalau kura Brazil kan nih tuh dia bakal berenang. Kalau misalkan kura-kura Ambon dia bakal ngambang teman-teman, kalau misalkan di air yang dalam. Jadi
habitatnya pun dia ada di air dangkal, teman-teman, kayak misalkan rawa. Kita bakal kasih makan, apakah mereka mau makan sama pelet ini, teman-teman? Kita bakal coba kasih makan nih. Karena pengirimannya pun satu hari kemarin yang dikirim, sekarang baru sampai, teman-teman. Kita bakal coba kasih makan, apakah mereka mau makan ataupun mereka masih stres, teman-teman nih. Kita bakal kasih makan dulu ya. Kita bakal katanya masih apa ya, jet lag, teman-teman. Oh, udah makan, teman-teman, mantap nih satu, meskipun dilepehin lagi. Kita bakal masukin ke sini, teman-teman, karena ini kosong, teman-teman, karena sebagian udah ke sini. Oh, yang misi map Diego itu udah dilepas, teman-teman. Dan pengennya sih punya satu lagi kura-kura yang ikonik, teman-teman, jadi ikon Turtle Camp juga. Dan damar ini nih, tuh dia lagi naik mau PSK kayaknya. Susah, teman-teman. Ada temannya juga. Dan oh ya, ada kabar buruk juga, teman-teman, karena kan kemarin saya pernah upload video beli satu kura Brazil jantan, teman-teman, ternyata hilang, teman-teman. Entah kenapa, nggak tahu hilang ataupun diambil atau ngapun dia kabur, saya juga nggak tahu. Jadi hilang di belakang, teman-teman. Jadi terpaksa lah betinanya itu jomblo lagi, teman-teman. Kita bakal secepatnya juga nyari jantannya, teman-teman. Ini kita lihat nih, belum mau makan ya. Sisi cacing beku, teman-teman. Tapi kita coba dulu pakai pelet, teman-teman. Karena saya mau biasain kura-kura semua yang ada di sini makan pelet, teman-teman, supaya nanti nggak susah pas masukin ke kolam. Jadi mungkin ini aja, teman, video kali ini unboxing 3 kura-kura Ambon Batok, teman, Juro Amboinensis. Kalau misalkan di sana nyebutnya Malaysian atau Indonesian Box Turtle, teman-teman, Malayan Box Turtle, teman. Terus ini kura-kura Batok, karena emang benar-benar mirip Batok nih. Dan dia bisa masuk semua tuh, batokan batok. Jadi mungkin aja, teman-teman, video kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini, dan share ke teman-teman kalian suka dengan kura-kura tentunya. Saya Sogi Muktama, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari baby.